Merdeka! 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 Ganjar Mahfud menang jadi presiden. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kepada Ibu Puan Maharani dipersilakan untuk maju ke stage untuk menyampaikan. Dan kami sekali lagi menghimbau untuk rekan-rekan relawan yang sedang membawa bendera di wilayah depan panggung untuk dapat mundur sejenak karena bendera-bendera yang sangat besar mengganggu gambar dokumentasi dan kami mengharap untuk hadirin dapat duduk kembali. Kita berikan aplaus yang gak mau hanya di belakang meja. Kita berikan aplaus Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Solid. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Love you. Blitar, coba mana Sidoarjo suaranya? Sidoarjo, Jawa Timur, solid. Yang saya hormati. Mana suaranya Lumajang, Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Pacitan, wes, Banyuwangi. Wes, pokoknya semuanya sak Jawa Timur ada di Sidoarjo, yo enggak? Semua datang ke sini, pilih nomor berapa? Piro? Telu. Halo. Nah, yang saya hormati calon presiden kita Bapak Mas Ganjar Pranowo beserta Mbak Atiko. Mae Banteng. Enggak, ini putrinya Banteng. Mae lagi di Jawa Barat, bagi-bagi badan. Putrinya ada di Jawa Timur. Nah, kita semua datang ke sini untuk dengerin sebentar. Kita datang ke sini untuk apa? Menangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Setuju enggak? Menangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Setuju enggak? Menangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud. Setuju enggak? Apa-apa saya tiga.
manggil Pak Ganjar sama Pak Mahfud aja tiga. Pokoknya tiga, tiga, tiga. Telu, telu, telu. Ingat di kepala. Teloh. Nah, telu, tigo, teloh. Ingat nomor tiga. Jangan takut pilih nomor tiga. Gak ada yang takut? Yang takut angkat tangan. Yang takut angkat tangan. Pilih nomor tiga. Kita kumpul di sini bukan bicara tentang Ganjar. Kita kumpul di sini bukan bicara tentang Mahfud. Kita ada di sini bicara tentang masa depan Indonesia ke depan. Setuju? Nah, programnya Pak Ganjar itu panjang. Ada 21, tapi hari ini 3 yang saya akan sampaikan. Yang panjang-panjang biar nanti capresnya aja Mas Ganjar yang nyampaikan. Ya kan? Nah, nanti insya Allah kalau Ganjar Mahfud insya Allah menang. Menang jadi apa? Presiden. Jadi apa? Presiden. Presidennya siapa? Presiden. Nah, saya akan minta Mas Ganjar sebagai presiden untuk memberikan yang pertama insentif untuk guru ngaji dan guru agama lainnya. Setuju enggak? Nah, selanjutnya. Bukan kedua, selanjutnya. Selanjutnya, nah kok pinter sampean? Insentif untuk RT. Setuju enggak? Wong kalau ada perlu apa-apa mintanya ke RT. Ya kan? Perlu jaga keamanan ketertiban RT, mau bikin KTP RT, mau pergi umroh RT, ya kan? Nah, jadi nanti insya Allah akan diberikan insentif untuk RT. Setuju? Yang ketiga, telu telo, tri, bahasa Inggrisnya tri. Memberikan insentif kepada para kader posyandu. Setuju enggak? Ibu-ibu, mana suaranya? Ibu-ibu, setuju enggak? Nah, jadi kita di sini ini bicara masa depan Indonesia, bicara bagaimana kita mensejahterakan rakyat, bicara bagaimana kita membuat Indonesia lebih baik dari yang kemarin-kemarin itu. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Setuju? Nah, Mbak Puan kan selalu sekarang dipanggilnya Mbak Puan solid. Yo enggak? Mbak Puan solid. Mbak Puan solid. Kan kalau saya pikir kenapa ya dipanggilnya Mbak Puan solid? Kenapa? Dipanggil Mbak Puan solid karena putrinya Mak Banteng. Hah? Iya. Bukan. Karena saudara-saudara sekalian ini, sadulurku ini mau sama-sama Ganjar Mahfud bersama Mbak Puan solid memenangkan nomor tiga pada pemilu yang akan datang, iya gak? Nah, itu. Jadi jangan ada yang takut. Semuanya banteng-banteng. Semuanya warga Jawa Timur, jangan takut diintimidasi. Jangan takut tidak boleh pilih tiga. Semua pilih tiga sampai waktunya. Siap? Solid?
Siap. Solid. Nah, gak ada yang nyangka kan, Mbak Puan cantik ini kok suaranya bisa lantang. Walah, narinya pun luas, ya gak? Yonda. Jadi, udah ya. Mau dengar Pak Ganjar bicara gak? Mau dengar Pak Ganjar ngomong gak? Mau dengar gak? Masih semangat gak? Mana semangatnya Jawa Timur? Mana semangatnya Jawa Timur? Jawa Timur siap memenangkan nomor 3. Nah, tak panggilkan ya. Calon presiden kita semua, Mas Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo bergerak melangkah ke depan. Harapan anak bangsa, sat-sat, tas-tas. Ya. Solid. 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 3. 3 menang. Silakan Pak Ganjar. Makasih Mbak Puan. Tepuk tangan untuk Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saya pengen dengar suaranya Jawa Timur yang keras. Mana suaranya? Gak dengar. Coba yang di sini. Mana suaranya? Oke. Oh, yang di sana. Kurang keras. Bareng ya. Mana suaranya? Gak nek. Kalau suaranya sudah kompak kayak gini, rasanya Jawa Timur menang satu putaran. Mbak Puan, terima kasih hadir di sini. Pak Hari Tanu, ada juga dari P3, ada Hari dari Hanura. Pak Arsa, terima kasih. Ini ada Ketua DPD, Pak Said, Ketua TPD Jada, Pak Agus, terima kasih. Pak Prapomono Anung, Pak Baskara, Aryo Bimo. Ini tokohnya semua lagi di Jawa Timur semua loh ini. Tepuk tangan. Yang dapil ada Mbak Putih. Oh, tadi Mbak Krisdayanti udah nyanyi ya? Oke. Terima kasih. Semua mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu komplit. PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo, semuanya komplit pelit hari ini. Saya minta maaf agak sedikit terlambat karena tadi harus di Bandung dulu. Di Bandung bersama Bu Mega, tadi juga sama kekuatannya menggelegar. Ada tiga hal ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait perjalanan saya ke Indonesia bersama Pak Mahfud. Kami menginap di rumah-rumah saudara kita. Orang kecil, mereka menyampaikan cerita. Bapak Ibu, apa yang diceritakan? Yang petani kemarin menyampaikan, Pak Ganjar, pupuknya langka. Ibu-ibu kemarin menyampaikan kepada kami, Pak Ganjar,
berase larang. Ada juga yang menyampaikan kepada kami, Pak Ganjar, kenapa yang sana dapat bantuan BLT kok yang sini tidak? Oh, betul. Bapak Ibu, maka semua bantuan yang hari ini tidak tepat sasaran, besok kita bikin tepat sasaran. Tujuh ya. Bagaimana caranya? Enggak terlalu sulit. Kalau datanya baik, kalau cara verifikasi baik, maka akan tepat sasaran. Gak usah angel-angel, pakai KTP-nya saja. Itulah data yang bisa kita pakai. Termasuk ketika ibu-ibu menyampaikan, Pak Ganjar, saya dari keluarga tidak mampu, apakah anak saya bisa mendapatkan akses pendidikan dengan baik? Inilah investasi yang dibutuhkan kepada keluarga agar mereka bisa terentaskan dari kemiskinan. Satu keluarga miskin, satu sarjana gratis. Setuju ya? Maka inilah pembelaan kita kepada mereka wong cilik, mereka yang membutuhkan, dan mereka mesti mendapatkan fasilitas terbaik. Tidak hanya itu, ada juga kawan-kawan kita para penyandang disabilitas. Pak Ganjar, adakah akses yang bisa kita berikan sehingga kami sama dengan yang lain? Insya Allah kita bikinkan kepada mereka agar mereka punya hak yang sama dengan kita. Bapak Ibu, itu cerita yang pertama, termasuk dari mereka para pelaku UMKM. Maka ketika UMKM kita berikan akses dengan digitalisasi, dengan internet gratis, maka mereka akan berkembang jauh lebih cepat. Ada anak muda, ada UMKM, dan kenapa mereka memilih internet gratis? Karena mereka punya pengetahuan. Mereka tidak lelet, mereka anak cerdas. Mereka yang bisa menggunakan fasilitas dengan baik. Tugas kita adalah, mau enggak internet gratis? Oh pasti. Nanti dilatih agar ekonomi kreatif mereka menjadi tumbuh dengan baik. Berikutnya, ada tiga tadi. Jadi yang berikutnya, katakan Mbak Puan tadi, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah, untuk seluruh program bisa tercapai syaratnya kita harus menang. Betul? Harus? Harus? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita harus menang. Maka seluruh kekuatan mesti dikonsolidasikan. Dan alhamdulillah minggu lalu saya berkeliling seluruh Jawa Timur. Luar biasa. Jawa Timur selalu menggetarkan. Dan inilah kekuatan yang bisa dikonsolidasikan. Termasuk yang di atas sana. Mana tangannya? Termasuk yang di ujung sana. Yang sebelah kiri. Kekuatan inilah yang mesti kita siapkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita mesti menyiapkan seluruhnya siap-siap ke TPS. Sudah tahu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk menuju 14 Februari, waktu kita tinggal sedikit. Dan bukan tanpa rintangan. Kami sudah mendapatkan informasi, Kades mulai diteleponi. Betul? Apakah saudara-saudara takut?
Kami juga sudah mendapatkan laporan. Para kepala daerah kita juga sudah diteleponi. Bahasanya, ojo kenceng-kenceng katanya begitu. Takut? Takut? Lawan? Maka kita masih waras untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Maka kalau tadi Mbak Yeni nyanyi, itu semangat sejak 98 yang kita kobarkan agar kita bisa menjaga demokrasi dengan baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud. Dan teman-teman harus ingat, Pak Mahfud itu dari Jawa, Jawa, Jawa. Mosok sampean duwe sedulur gak didukung? Dukung, dukung, dukung. Tadi sampai saya lihat ada yang ngecat badan tadi, mana tadi? Eh, naik sini, lari. Kalau ini kayaknya gemoy beneran ini. Ini gemoy banteng yang tidak takut ini. Wah. Ya, woi. Ini. Ya, wus. Wah. Pandangnya langsung begini. Oh, ternyata ada belakangnya nomor 3. Oke. Iki lho apa udele ngono kaya. Namanya siapa, Mas? Adit arek Suko Sidoarjo asli. Asli Sidoarjo. Panggilan siapa Adit? Ya. Itu ya apa sampean itu gambar dicecet awake? Anak kancaku barekan. Iya. Sampean kok ngecat yo ini ya apa? Are-are. Ben apa iku jare? Ben aman dan milik Pak Ganjar. Oh. Kau blas aja lari ya, nomor telu, Lek. Coplo nomor telu, Rek, jare gitu ya. Teman-teman. Asi Solo loh ya iki. Iya, jadi tadi malam saya di Bali. Ketemu orang yang rambutnya dicukur nomor 3 dan tulisannya Ganjar. Hari ini di Sidoarjo, ada yang, woi, naik lagi, woi, bodoh ini. Waduh. Oh, boy, eh. Ya, sini, naik. Naik, 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 ya. Ini dicukur juga ini. Ya, alah, alah, alah. Hati-hati, Mas. Ya, oke, koncone sampean, nah. Koncone sampean. Oh, namanya siapa? Bapak Badut. Hah? Bapak Badut. Badut. Iya, Badut. Dari tulangan pendukung Pak Kower. Wow. Presiden Bapak Ganjar, okay. Merdeka harus menang. Tantar ini kepalanya nih, PDI. Oh, ini yang di atas ada juga nomornya. Coba nunggu. Oh, nomor. Walo, sampean juga. Ini tulisannya apa sih ini? PDI. Oke. Okay. Ternyata rambutnya digunduli. Ya, terima kasih. Ini semangat banteng dari Jawa Timur. Yang semuanya ingin mendukung, ya, oke. Okay. Loh, ini, emang tak kayak topiku gelem gak? Oh, mau, ya. Sedap, ya. Pakai dulu tos, pakai terus tos. Dul, tos, dul. Ya, sampean mau? Mau. Oh, topinya, oh itu diternya bojoku. Ya. Oh, jalo foto ah. Ini. Ya, oke. Okay. Ya. Okay. Ya, oh itu mau foto dulu katanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itu PR kita yang kita siapkan untuk kemenangan di Jawa Timur. Saya titip, saya mohon dukungan,
Saya mohon doanya, insya Allah di Jawa Timur kita akan menang mutlak. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sambutan yang meriah. 14 Februari. Ya. Makin dekat. Jangan goyah. Jangan berubah. Sekali nomor 3, tetap nomor 3. Dan banyak sekali yang penasaran bagaimana cara kita untuk memberikan hak suara kita di tanggal 14 Februari nanti. Kita mau simulasi nyoblos. Betul. Betul. Langsung dari Bapak Ganjar Pranowo, kita akan melakukan simulasi. Dan ditemani oleh Ibu Atika. Ingat sekali lagi, 14 Februari bukan lagi menjadi hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Nyuwun sewu, Pak Ganjar dan Bu Atika. Kita merapat ke tengah. Sudah ada surat suara gede banget. Jenenge wis simulasi ya. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ingat, kertas suaranya yang ada Ganjar Mahfud warnanya abu-abu. Iya. Sekali lagi kita informasikan untuk seluruh relawan bahwasanya kertas suara yang harus Anda perhatikan untuk memberikan hak suara Anda untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo adalah surat suara yang berwarna abu-abu. Yeah. Sekali lagi nyuwun sewu untuk Pak Ganjar dan Bu Atika, monggo. Monggo, Pak. Ya. Ibu. Cara mencoblos Presiden Indonesia yang benar. Kita hitung bersama-sama 3, 3, 3. Siap? Siap. Siap. Mulai. 3. 3. 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bermohon ridhomu ya Tuhan. Hantarkan Ganjar Pranowo. Anak polisi dari asrama menuju istana. Ganjar Mahfud menang, 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 menang. Jadi presiden.